Kipas. Hai, klik di sini untuk subscribe. Baby Bus. Selamat datang di Matematika Baby Bus. Belajar bersama Quacky. Halo anak-anak, aku Kiki. Aku Quacky si bebek kecil. Quacky, bisakah kita menggambar bersama-sama? Ya, aku suka menggambar. Kubus ajaib, ayo! Tujuan dikonfirmasi. Ayo! Hai. Hai. Dunia ini sangat menarik. Ayo jelajahi misterinya. Wow. Hai. Ini adalah studioku. Ini adalah rahasiaku. Disinilah aku membuat peri berbentuk. Apakah bentuk peri itu? Apakah itu enak rasanya? Kamu tidak bisa makan peri berbentuk. Mengapa kita tidak bisa membuat peri berbentuk bersama-sama? Tentu. Pertama, kita harus menggambar bentuk peri kecil. Ikuti arah panah dan... Kerja bagus! Ya! Lalu warnai peri kecil dengan warna yang kamu suka. Setelah kamu selesai mewarnai, ketuk di sini untuk mengonfirmasi. Setelah kamu selesai mewarnai, ketuk di sini untuk mengonfirmasi. Setelah kamu selesai mewarnai, ketuk di sini untuk mengonfirmasi. Tampak bagus. Kubus ajaib, jentikan. Kiki, inikah peri bentuk? Disebut apakah itu? Ayo kita dengar namanya. Aku persegi. Aku mempunyai 4 sisi yang sama panjang dan 4 sudut. Ini adalah persegi. Bentuk peri bisa berubah menjadi banyak hal berbeda dalam hidup. Bisakah kamu temukan yang mana peri persegi? Ya! Betul sekali! Ayo kita beralih ke menggambar yang kedua. Pertama, kita harus menggambar bentuk peri kecil. Kerja bagus! Ya! Lalu warnai peri kecil dengan warna yang kamu suka. Pertama, kita harus menggambar bentuk peri kecil. Kerja bagus! Ya! Lalu warnai peri kecil dengan warna yang kamu suka. Setelah kamu selesai mewarnai, ketuk di sini untuk mengonfirmasi. Tampak bagus. Kubus ajaib, jentikan. Peri kecil ini gemuk. Apakah namanya?
Namaku Lingkaran. Aku bertubuh gemuk dan tidak mempunyai sudut. Roda mobil semuanya berbentuk lingkaran. Ini adalah Lingkaran. Tahukah kamu yang mana Lingkaran? Bukan yang ini. Ya. Betul sekali. Terakhir, bantu aku menggambar satu lagi. Pertama, kita harus menggambar bentuk peri kecil. Kerja bagus. Ya. Lalu warnai peri kecil dengan warna yang kamu suka. Tampak bagus. Kubus ajaib jentikan. Siapa namamu? Aku persegi panjang yang pendek dan gemuk. Dan ini saudaraku, persegi panjang yang kurus dan tinggi. Ini adalah persegi panjang. Apakah kamu tahu yang mana yang persegi panjang? Itu dia. Betul sekali. Kiki, peri persegi panjang dan peri kotak terlihat mirip. Aku tidak bisa membedakannya. Aku akan memberitahumu jawabannya. Meskipun persegi dan persegi panjang mempunyai empat sisi dan empat sudut, ada sesuatu yang berbeda tentang mereka. Tahukah kamu apa itu? Ya, keempat sisi persegi sama panjang. Sisi-sisi yang sama panjang adalah persegi. Namun, dua sisi persegi panjang lebih panjang dan dua lainnya lebih pendek. Sebuah persegi panjang mempunyai sisi panjang dan sisi pendek. Sudahkah kamu mempelajari semuanya? Aku paham. Keempat sisi persegi mempunyai panjang yang sama, tetapi persegi panjang mempunyai sisi panjang dan pendek. Kamu sangat cerdas. Hari ini kita telah membuat empat peri berbentuk. Berlatihlah dengan Koki. Lihat, bentuk donat dan peri bulat itu sama. Ketuk mereka untuk menghapus. Donat, kamu mengerti? Ayo, segitiga. Yaha, bagus. Jambek, tidak, itu bendera segitiga, luar biasa. Jambek, kotak, fantastis. Lingkaran, bola, kamu mengerti. Kotak, kue kering. Yaha. Persegi panjang, buku catatan. Luar biasa. Bola segitiga, fantastis. Lingkar, donat. Kamu mengerti? Segitiga. Yaha, bagus. Kotak. Kotak. Luar biasa. Semangka. Fantastis. Buku catatan. Aduh, jawaban salah. Buku catatan. Kamu mengerti? Kue jambeker. Yaha, bagus. Kue tidak, itu tidak benar. Bar, lingkaran, luar biasa. Persegi panjang, buku catatan. Fantastis. Bola, lingkaran, kamu mengerti? Persegi panjang, aduh, jawaban salah. Tidak, itu tidak benar. Segitiga. Aduh,
Jawaban salah. Segitiga. Yaha. Persegi. Tidak, itu tidak benar. Kotak. Kue kering. Luar biasa. Kulkas. Fantastis. Lakukan dengan Kueki. Kueki. Hah? Cepat kemari. Apakah ini? Kuek. Ini sebuah semangka besar. Seperti apakah bentuk semangka? Bukan yang ini. Lingkaran. Semangka besar, bundar, dan bulat. Coba rasakan seiris semangka. Sangat manis. Kamu pintar. Ayo kita bermain. Bermain apa? Ada banyak bentuk-bentuk yang tersembunyi. Dapatkah kamu menemukannya? Apakah kalian mau membantuku, teman-teman? Ayo kita temukan bersama-sama. Radio itu berbentuk persegi panjang. Jam itu berbentuk lingkaran. Bantal itu berbentuk persegi. Kueki, apakah ada benda-benda yang berbentuk segitiga? Di manakah itu? Irisan semangka berbentuk segitiga. Kamu pintar. Anak-anak, beritahu mama dan papa berbagai bentuk benda-benda di rumah. Ini dia. Ayo selesaikan tantangan kuis bersama-sama. Berilah benda kotak kepada peri. Koper. Tidak, itu tidak benar. Kamu mengerti? Berilah benda lingkaran kepada peri. Ban. Jap. Tidak, itu tidak benar. Kamu mengerti? Tidak, itu tidak benar. Tidak, itu tidak benar. Tidak, itu tidak benar. Kamu mengerti? Tidak, itu tidak benar. Kamu mengerti? Kamu hebat. Aku akan menghadiahimu dengan kartu favoritku. Pilihlah salah satu. Ayo bermain bersama lain kali.